2 kali. Begitu seterusnya. Paham ya? Bisa dimulai nih? Bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. 2. Semuanya silakan duduk di bangkunya masing-masing dengan tenang, dengan rileks, cari posisi senyaman mungkin. Tangan boleh ditaruh di atas paha, boleh ditaruh di atas bahu. Cari posisi senyaman mungkin, paling nyaman. Dalam hitungan ketiga, silakan semuanya menutup mata. Ya, silakan semuanya menutup mata. Kemudian nanti silakan berkonsentrasi. Baik, kita lakukan 1, 2, 3, stop, tutup mata. Di perut kalian, apa yang kalian rasakan di jari kalian, apa perasaan yang kalian rasakan saat ini, apa yang kalian dengarkan dari jauh. Suara apa yang terdengar di dekat kalian? Apabila sudah bisa merasakan, silakan anggukkan kepala. Rasakan lagi apa yang ada di dekat kalian. Dengarkan suara-suara itu. Dengarkan dengan pelan-pelan. Dengarkan sambil rasakan apa yang ada di sekitar kalian. Sudah? Silakan membuka mata. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menutup mata dan merasakan apa yang ada di sekitar kalian. Mengungkapkan apa sih yang ada di sekitar kalian tadi yang kamu dengarkan, apa yang ada suaranya bermain bola. Kalau Arifin, ada anak-anak yang berbicara. Kalau Ajeng, ada banyak orang yang sedang bermain di luar. Baik, anak-anak tadi kalian melakukan konsentrasi, berpikir tenang sejenak, ya, melakukan stop dari semua kegiatan kalian, merasakan apa yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kira-kira sekarang sudah bisa berkonsentrasi? Bisa. Bukan ngantuk? Tidak. Ada yang merasakan ngantuk? Tidak. Apa? Tidak. Oh, tidak ada. Baik ya, karena tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian agar membuat sebuah teks LHO.
SMPN 3. Pembiasaan yang ada di SMPN 3. Mungkin yang lain? Banyak tanaman hijau yang ada di area lingkungan sekolah. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, jadi tadi Bunda sudah menayangkan ada gambar, ada video plus audio yang semuanya itu mengenai Adiwiyata seperti di sekolah kita. Nah, dari gambar dan video tersebut kalian bisa mengobservasi sesuatu? Bisa. Nah, kira-kira dari gambar, video, dan audio, ada yang lebih suka menggunakan gambar kira-kira siapa? Ya, ada siapa ini? Bagas, ada Fahmi, ada Andre. Kemudian siapa lagi yang suka gambar? Melalui gambar yang menarik? Ya, ada Zafira. Baik, kemudian yang menyukai video? Kira-kira. Oh, ternyata lebih banyak yang suka video. Ya, gak apa-apa. Yang menyukai audio? Audio Fahmi sama Fahri sama Azhar. Ya, tepuk tangan. Ternyata kalian ini macam-macam ya minatnya ya. Macam-macam sekali, ada yang suka melalui gambar, ada yang melalui video, ada yang melalui audio. Baik, sekarang silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing sesuai dengan minatnya. Yang gambar dengan gambar, yang audio dengan audio, yang video dengan video. Kebetulan karena videonya tadi banyak, boleh dibagi menjadi dua kelompok. Silakan. Kumpul dengan kelompok yang minatnya sama. Yang ini kelompok dari apa? Video. Ini video. Yang ini? Gambar. Yang ini? Video. Ini? Video juga. Yang ini? Audio. Baik. Yang ini? Video. Baik ya anak-anak. Sekarang ada ya yang saset. Nah, baik anak-anak, karena kemarin kita sudah belajar teks LHO, ada berapa strukturnya? 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya. Ya, pembuka, deskripsi bagian, penutup. Betul. Kira-kira kalau struktur pembuka itu menjelaskan apa? Objek. Objek. Terus yang lain mungkin ada yang baik? Penjelasan umum. Penjelasan umum. Informasi. Salam pembuka. Salam pembuka. Baik. Nah, baik. Di struktur ini ya, yang pertama. Nah. Nah, struktur yang pertama ini kita ada pernyataan umum atau pembuka. Itu tadi ada Roman, ada Serti, ada siapa tadi? Danisa bisa jawab. Kalau di struktur yang pertama itu pembuka atau pernyataan umum. Yang tadi artinya adalah kita di struktur awal itu harus mengenalkan objek. Jadi objek apa yang akan kamu observasi? Kamu kenalkan dulu di struktur yang pertama atau pembuka atau pernyataan umum. Nah, kebetulan tadi di teks tadi yang dikenalkan apa tadi? Minuman. Kita coba cek apa betul strukturnya tadi. Nah, minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan rasa haus, biasanya berbentuk cair. Betul ya? Betul. Jadi ini mengenalkan objek yang diobservasi, yaitu minuman. Dikenalkan dulu. Nah, ini kan sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya kemarin. Nah, struktur yang kedua, kira-kira siapa yang bisa? Tadi sudah dijelaskan sama Nadia Ayu. Struktur yang kedua setelah pembuka? Deskripsi bagian. Iya, kira-kira kalau deskripsi bagian itu menjelaskan apa? Ciri-ciri manfaat. Ciri-ciri manfaat dari apa yang kita observasi. Fungsi, misalnya kalau yang diobservasi barang,
berarti di deskripsi bagian itu ada ciri-ciri, manfaat, fungsi barang dan alat tersebut. Baik, kita coba cek dulu. Kira-kira di sini ada enggak? Mendeskripsikan, menuliskan menjadi sebuah teks. Baik, di sini nanti Bunda share ya. Nah, ini kemarin sudah saya berikan. Ada yang pertama membuat judul laporan, membuat kerangka teks ya, kerangka teks yang berisi kira-kira kamu ini observasi apa, seperti itu. Nah, baik anak-anak, di kehidupan kita sehari-hari, kebetulan kita di SMPN 1 Suko yang tadi diangkat, kira-kira kamu mengingat nggak apa saja kegiatan kalau ada diangkat? Ingat? Bisa kan? Kalau kita termasuk sekolah GSS, bisa. Baik, sekarang setiap kelompok boleh membuat satu produk ya, yang produk dari gambar. Silakan kamu membuat observasi teks LHO, laporan hasil observasi berupa gambar mengenai boleh adiwiyata, boleh GSS. Yang kelompok video, silakan membuat video podcast ya, podcast bertanya jawab mengenai laporan hasil observasi, boleh tentang adiwiyata, boleh tentang GSS. Kemudian yang audio boleh membuat kanva ya, kanva mengenai boleh adiwiyata, boleh GSS, yang nanti bisa diberikan suara atau musik. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mulai dikerjakan dari sekarang ya. Saya beri waktu kira-kira berapa? 30 menit bisa jadi ya. 30 menit dari sekarang boleh dikerjakan. Thank you.
Berarti kesimpulannya tadi dari kelompok kelompok video sudah berhasil menghasilkan video podcast ya, menghasilkan video podcast yang bertemakan laporan hasil observasi bertema siapa? Gambar ini dibuat teksnya. Baik anak-anak, kira-kira bagaimana hasil dari kelompok gambar? Sangat bagus. Bagus ya, sesuai observasi kita ya. Iya. Bahwa ini ada terdapat kantin sehat, yaitu belajar membuat teks laporan hasil observasi, ada yang berupa video, ada yang berupa gambar. Nah, hasilnya ini tadi setelah dievaluasi kalian sudah mampu membuat secara bagus dan luar biasa. Kira-kira dari materi hari ini tadi kita mendapatkan materi apa? Yang ditulis berdasarkan apa? Kemudian ada struktur LHO yang itu apa saja? Pembuka, ekspresi sampingan, penutup. Apa kesimpulan? Dan kesimpulan baik. Nah, kira-kira pada pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya semuanya? Saya tanya dulu, boleh Amel, kenapa kok pembelajaran hari ini gimana kok senang, kenapa? Karena kerja kelompok, semua saling membantu. Dari kelompok audio, audio bagaimana pendapatnya hari ini, kira-kira perasaannya gimana? Senang. Senang, ya. Fahri gimana? Fosa? Kenapa? Ya gitu, senang. Dari kelompok video, kelompoknya Sabina, gimana? Nah, kenapa? Ya, semuanya bikin video masing-masing. Baik, yang belum selesai hari ini nanti saya tunggu dikumpulkan melalui grup ya. Ya, nah, baik. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk di penilaian hari yang satu.
presentasi. Silakan disiapkan belajarnya di rumah. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Ya, kalau begitu itu diakhiri pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dari saya minta tadi. Pak Andi beli ke Bekasi.